Pak, saya ini mau berobat kemoterapi, jangan tunggu saya lumpuh dulu atau tunggu saya sakitnya parah dulu, bantu saya diizini gitu. Bapak harus ingat saya jaga Pak, saya punya anak dia ya, karena anak saya ini kalau terang dari awal sih gak tahan gitu ya. Tapi saya gak ngerti Pak, kenapa ini dengan ya, saya kenapa semuanya dipersulit kalau untuk saya. Nah itu udah saya tegur ya, saya jangan dipersulit. Ini yang terus mungkin bukan yang terbaik, mungkin kita kan keluar keluar masuk itu kan ada ya. Enggak, saya mau bilang saya perempuan sakit kok. Oh, nah, jangan aku dong, itu apa banyak orang ini. Sebentar, saudara satunya tak ada, ya. Jadi tolong menjaga sikap. Ya maksud saya harus paham dulu. Iya, sudah. Sudah saya ingatkan, ya. Tolong nanti kalau memang dari terdakwa ingin berobat, selesai dulu. Ya. Yang penting jelas, ya, diujuk di mana, kapan, ya, perlu dibatalkan atau tidak, ya. Kalau memang perlu dibatalkan, ya, bermohon permohonan talak.